Hari ini kita panen lengkeng di belakang rumah. Lihat, buahnya banyak kan? Ini sengaja dibungkus buat melindungi lengkengnya dari kelelawar supaya kita tidak dapat zonk. Dipetik, dipetik, dipetik. Ya. Dipetik. Tanpa pupuk tanamnya, tapi hasilnya sangat banyak. Buahnya juga besar-besar ya. Yang ini saking manisnya banyak dikerubunin semut tuh. Semutnya banyak sekali. Untungnya ini semut hitam ya, bukan semut merah. Ya, ikat. Yang ini semutnya juga banyak ya. Noh. Ini salahnya enggak bawa gunting. Jadi jangan ditiru. Kalau mau panen lengkeng harus bawa gunting ya, gunting dahan. Kalau enggak ada gunting dahan ya gunting kertas. Supaya lebih mudah. Jadinya dipetik satu-satu deh. Jadi ini pengalaman pertama saya metik lengkeng. Belum tahu lengkeng mana yang sudah layak dipanen dengan yang belum. Jadi saya main metik semuanya. Dan ini dia hasil panen kami. Lumayan, ini embernya ukuran sedang ya, kira-kira 2 kilo dapat. Terima kasih yang sudah nonton.